Izin dulu dong. Korban penganiayaan Mario Dandi yakni David Ozora kini kondisinya sudah perlahan membaik. Terbukti melalui unggahan video Inul Daratista pada hari ini Minggu 9 April 2023, David Ozora sudah tampak tertawa lepas saat memainkan kumis suami pedangdut tersebut, yakni Adam Suseno. Dalam keterangan di postingan Instagramnya, Inul turut mendoakan agar David Ozora segera pulih. Pihaknya hendak mengajak David untuk sowan bareng ke makam Presiden Indonesia keempat Gus Dur yang berada di Jombang, Jawa Timur. Saat Inul dan Adam menjenguk David di rumah sakit, kala itu suasananya penuh haru. Tak hanya Inul dan sang suami, namun sejumlah orang yang berada di dalam ruangan turut bahagia melihat David tersenyum dan tertawa lepas. Kemudian kala itu Inul Daratista juga nampak mengelus kepala David Ozora sembari menyemangatinya agar lekas sembuh. Bahkan Inul sempat menawarkan David untuk memegang kumis sang suami kedua kalinya. Kemudian David kembali melakukannya dan terlihat bahagia hingga tertawa berkali-kali. Bahkan, kala itu David hendak memeluk suami Inul Daratista. Seperti diketahui, David Ozora terbaring di ranjang rumah sakit Mayapada sudah lebih dari 1 bulan lamanya. Kedati demikian, David terus menunjukkan perkembangan yang positif. Akan tetapi hingga kini, David Ozora belum bisa mengenali warna. Kemudian juga belum bisa melakukan perintah ringan yang terlalu banyak dalam waktu bersamaan. Saya mau pegang kumisnya, mau enggak? Mau. Ayo cepat. Ya, belum saya dulu. Aduh. Izin dulu dong. Izin. Izin. Ini pintar bisa coba lagi. Ya, kalau sudah pegang kumis harusnya lebih baik, lebih baik terus ya. Amin. Gak pegang kumisnya lagi ya, pas-pasin. Udah. Gak pegang lagi, mumpung dibuka nih kumisnya. Ini yang pegang lagi. Tuh, asli kan. Tuh, ini asli nih. Tuh. Oh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.